Halo teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial meringkas secara instan. Tapi tetap ingat ya, ini khusus banget buat kalian yang mempunyai tugas banyak, khususnya tugas meringkas tetapi dikejar deadline. So, aku bakal ngasih tahu kalian cara cepatnya. Dan aku tetap saranin kalau kalian mempunyai tugas merangkum atau meringkas, harus dibaca dulu bahannya baru dirangkum, oke? Okay, let's try. Kita pertama masuk ke Google, lalu search resume. Nah, ini tampilannya. Di sini aku mau ngeringkas jurnal. Di sini jurnalku berbahasa Inggris. Di sini aku saranin banget buat kalian ngeringkas per paragraf. Kenapa? Karena kalau kalian ngeringkas sampai satu jurnal, itu hasilnya bakalan dikit banget. Kan kita juga tahu bahwa tiap paragraf itu mempunyai inti-inti yang penting. So, kita copy. Kita paste. Nah, kita klik resume. Nah, di sini udah keluar tampilan ringkasannya. Awalnya kita punya 442 kata. Diringkas sekarang sampai 212 kata. Untuk kalian yang mau menerjemahkan, di sini bisa juga ada pilihan menerjemahkannya. Di paling atas kita pilih bisa Arab, bisa Indonesia. Kita pilih Indonesia aja ya. Seperti ini. Di sini kita juga bisa langsung download. Bisa berbentuk PDF, dokumen, atau kita hanya menu copy aja. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Salam!